Ketemu lagi dengan Amina di Colon Island. Sekarang kita bakal nge-explore food store. Jadi kalau yang ini yang banyak apa ya? Foodnya itu rumah sakit, tapi nanti aja dulu soalnya itu kayaknya susah. Apalagi yang ini hotel yang ini pencakar langit itu pastinya lebih susah. Udah banyak zombie. Hello. Aduh, Amina agak nge-lag. Why? Kenapa nih? Jadi gak enak kan kalau nge-lag teh. Wadah. Pakai gold, tapi armor udah terlalu banyak. Karena sudah sangat banyak ini yang nge-kill zombie. Kita lihat di sebelah sini nih. Agak berhati-hati juga soalnya di sini banyak spawner. Amina sering kesini dan beberapa kali mati. Sayangnya teh, Amina harus lebih berhati-hati lagi. Ke atas, Amina juga harus berhati-hati nih. Apartemen, apartemennya ini. Hello zombie, hello. Oh ya, Amina harus nge ini dulu. Ini. Biar gak masuk. Oh, nope. Dihalangin dulu. Oh, ada lagi nih spawnernya itu sebelah sana nih. Hop, no. Agak kurang enak nih kalau nge-lag nih. Aduh, gak tahu kenapa nih. Wait, nope. Kita hancurin spawnernya. Padahal masih banyak cahaya ini, tapi spawner masih ada terus. Ini udah sini, oh sini di bawah nih, ke bawah itu berbahaya juga nih. Kita ngambil chestnya string. Rotten plasma juga sangat banyak. Diamond ore, nice. Tinggal Amina nanti itu bakal di break dulu, tapi nunggu fortune. Emerald, black, stained glass, nunggu fortune. Kalau udah ada fortune nanti Amina bakal di break. Udah mulai nih pada kesini. Padahal mah, aduh, Amina harus cepat. No. Aduh, banyak sekali ini mah. Bawa spawnernya itu, aduh. Oh, berbahaya sekali. Aduh, ini mah coba berdatangan lagi satu. Ini lagi kirain gak ada. No. Ke atas cobain. Di sini tidak ada. No. Amina hampir saja. Amina tidak ada kayu atau yang lainnya nih. Tutup dulu. Hancurin, kita cari spawner yang lain. Ini ada nih. Mana lagi? Banyak nih. Stamina ini aja. Wool. Tapi agak lama ini teh. Hello dude. Aduh, nge-lag gak enakan. Kenapa nih nge-lag? Biasanya teh jarang nge-lag. Lumayan nih iron. Tutup dulu. Kenapa ya? Clean, tapi yang lainnya mah gak terlalu digunain. Itu ada yang di atas nih. Amina tinggal sedikit lagi. Harus ngambil-ngambil dulu bahan-bahan yang ininya. Bloknya, biar lebih enak. Untuk nanti ke atas. No. Come on. Ada nih kan sebelah mana? Zombie ini awan nih. Nope. Aduh, nge-lag. Kenapa nge-lag? Nanti, ada yang... itu padahal mah tutup. Tes, aduh, ada not, lumayan not. Aduh, udah dihancurin. No. Ada yang ke bawah lagi nih. Mana lihat dulu FPS-nya. Dua-dua ini teh kenapa ya? Mana lihat dulu option-nya. Video setting. Min, cobain di off aja. Aduh, kenapa nih brightness like particle map macro dependency kita pas aja dulu. 25, kenapa nih Amina teh settingan Amina padahal biasa nih, yang terlalu ngegunain banyak program. Kita ke selanjutnya. Makan dulu. Apartemen kita halangin lagi biar gak bisa masuk. Udah hampir malam nih. Cari spawner. Ini ada nih yang kecil nih. Come on. Aduh, lupa Amina. Sebelah mana lagi nih? Tidak ada. Kosong. Chestnya. Udah hampir tenggelam nih mataharinya. Kita lihat lagi. Masih pada jarak jelek. Udah ini
keras lagi cobain. Oh, ada zombie lagi. Hello. Hello dude. Hello. 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 Nope, ada, masih ada. Masih nge-lag. Why? Why? Kenapa nih? Oh, ini. Udah paling atas nih. Cepet sekali nih, enggak ada apa-apa nih. Kalau di ini biru di toko makanan. Oh, ini nih yang penjakar langit nih, gawat nih. Oh, ini bekas Amena. Amena sering jatuh, ya sering ini, sering mengambil barang-barang Amena. Karena Amena ini mati terus pas waktu di sini teh. Kita keliling aja kalau ini, kalau pas ini zombie. Hello. No, no, no. No. Oh, untuk ada filter polling. Nice filter polling. Thanks. Aduh. Wah, itu zombie nih. No, 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 no. Tapi untungnya Amena di daerah yang terbuka. Kalau daerah terbuka mah enak untuk ngelawan. Kalau dikepung tinggal kita ganti posisi agar lagi dikepung, baru tarung lagi. Ah, kena damage. Aduh, gak enak kalau ini, kalau lagi nge-lag teh. Terlalu banyak gerak. Daerah ini gak tahu nih Amena di daerah 19 ini teh. Oh, ini nih. No, no, no. Nope, nope. Nope. Apa sugar cane, quartz, apa nih? Oh iya, pastinya juga kan ada lagi. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kalau yang dikunci-kunci kayak gitu deh, udah pastinya ada nih. Sebelah sini nih, coba kan ada api-api lagi. Ada api mah pasti ada spawner. Spawner memang. Baju Amena udah break nih. Untung saja kelihatan. Polish wool, redstone nggak terlalu diperlukan. Oh, ini nih di ini apa ya? Sewer. Jadi di sungai yang di bawah kotanya. Lumayan di sana itu banyak ore, tapi Amena lagi nunggu ini apa ya? Pickaxe untuk yang ada fortune-nya. Jadi biar lebih bagus. Sama kalau di chest juga Amena ini nyimpen beberapa diamond ore. Terus ditungguin sampai nanti dapat pickaxe fortune. Untungnya kalau yang dulu teh yang emerald Amena dipakein ke pedang, jadi dikasih mending, enak banget, gak bakal ini break kalau ini, kalau kita terus-terusan dapat experience. No, 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 hop, satu lagi. Oh, Amena tidak bawa kasur, lupa nih. Enak kalau kasur mah di sini mah kita bisa ini, bisa tidur dulu di tengah mat. Tapi untungnya ini teh daerah terbuka. Kamu, kamu hidup zombie. Di atas ada apa nih? Atas, atas. Kalau daerah situ kalau gak salah udah, tapi nanti Amena cek lagi. Oh, pada kesini. No, no, ada yang kecil lagi. Dude, dude. Oh, jauh banget ini. Ada knockback yang ini level 2 Amena. No, wah, nah, nice. Kasihan sekali. Wah, come here. Wah, gak kesini baut nih. Pada baut. No, no, why? Nice. Aduh. Zombie, zombie. Kita lihat sebelah sini. Aduh, ada spawner. No, no, no. Spawner, spawner. Mencuri. Oh, dari belakang. Dari belakang, dari belakang. Aduh, harus terus-terus lihatan belakang. Soalnya spawnernya di mana-mana ini. Aduh. Oh, kalau gak salah teh, udah ini mau udah. Mana udah ngancurin berarti udah dicek itu. Kita ke pantai saja. Di sana teh ada pulau terpencil, terus ada penduduk di sana, lumayan juga untuk ini untuk dijadiin base. Tapi memang sangat kecil sekali pulau itu udah kelihatan nih. Pas waktu Amena suka ngelewatin dari ininya, dari rumah Vlad, dari villa Vlad, Amena sering ini ngelewatin ke sini. Siapa ya namanya di sebelah sini teh? Kalau di laut mah aman, gak ada zombie. Kayaknya spawner itu di daerah perkotaan ya. Kalau di daerah ini sebelah sini mah tidak ada. Jadi di sini merupakan yang ini tempat yang aman dari zombie. Hello, Dave. Oh, Dave. Hello, Dave. Amena teh ngambil apaan di sini teh? Aduh, Dave. Nih, Amena kasihin. Silahkan. Ini diperlukan kayaknya. Ini stone slab. Kalau kayu diperlukan. Iron door, string kayaknya diperlukan juga. Stained glass ini yang hijau enggak. Sudah, Dave. Enak sekali kamu tinggal di sini, aman dari para zombie, Dave. Buat apa nih? Masa ini kamar mandinya di sini atau tempat pemandiannya? Wih, sambil mandi dulu.
Oh, ngacai, Dep. Gak apa-apa kamu ini betamu diacain sama Mena. Lol. Lol. Dev. 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 Dev, tidak apa-apa kan? Dev, Dev. Tapi di sini tuh ada pertanian kecil di sebelah belakangnya nih. Kecil sekali pertaniannya, Dev. Kenapa nih? Mana tidak ada seed? Sayangnya Mena gak bisa nanam. Kita tanam aja dulu. Dapat 3 lumayan, nambah 1. 1 2 3. Amena ngambil 1 ya, Dep ya. Ngambil ini. Ambil 2 wheat. Hasilin 3. Kita jalan-jalan lagi ke kota. Di sini agak terlalu ini. Terlalu membosankan, terlalu aman. Kalau hidup terlalu aman itu pastinya membosankan. Beda kalau ini banyak apa ya? Banyak halangan, rintangan, pastinya itu hidupnya itu lebih ini. Lebih ada artinya, ada maknanya. Walaupun ada orang yang ini menginginkan dia terus-terusan aman. Nope, nope. Ada yang kecil nih. No, 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 no. Aduh, kecil tuh susah banget. Aduh. Tapi kalau di laut, aduh, zombie mah kasihan sekali. Susah untuk nyerangnya. Halo, masih kena. Mena kurang hati-hati. Nice. 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 Ini teh menuju ke belakang vilanya Fled. Oh, ada spawner. Aduh, ini mah tunggu dulu, dude. Dude. Spawnernya langsung muncul aja ini teh. Oh. Nice. Oh, makanan ya. Tapi Amena untungnya teh ini dapat nemuin ini apa ya? High bale. Jadi atapnya teh digunain high bale. Jadi Amena ini we diambilin ada 3 rumah itu teh. Beberapa ratus stack high bale atau berapa? Iya, beberapa ratus stack high bale. Amena diambilin, jadi Amena tidak fokus farming lagi. Wes, nice pen. Nah, celana yang bagus. Aduh. Oh, no, no. Oh, ada lagi nih. Kenapa? Asa terlalu jauh nih ini jangkauannya, jangkauan zombinya. Oh, tapi di sini tuh untungnya gak ada skeleton, witch ataupun yang creeper nih. Gawat kalau punya itu. Gak ada itu mah. Kalau creeper itu kalau gak ketahuan dari belakang, langsung parah banget. Nope. Oh, ada yang kecil lagi nih. Panah. Nice, nice. Panah jarang digunain soalnya Amena belum ada mending walaupun ada unbreakingnya kalau di panah. Walaupun udah segitu lagi nih padahal Amena enggak yang gunain. Untungnya ada infinity. Nope. Level juga. Tapi level sih lumayan di sini enak. Amena bisa nge-grinding lagi nantinya. Rumah kincir ini Villa Flayed. Kita cobain jalan-jalan lagi. Soalnya kalau yang di Pulau Kolona itu segini sih, gak terlalu banyak kalau untuk bangunannya. Udah hampir semuanya, udah Amena jelajahi, tinggal 2 lagi. Gedung pencakar langit itu, sama yang satu lagi itu rumah sakit. Oh ini nih, aduh ini teh Ogi ya, aduh rumah Ogi awan sekali. Oh ini Amena belum nih kayaknya ini teh. Apaan ya, chestnya. Oh, chicken. Amena udah dapat sapi, babi, chicken, rabbit. Aduh, masih belum nemu satu lagi, nanti Amena ternakin. Oh, Letnan Tennessee, Letnan? Letnan itu Amena nemuin di ini, di bawah tanah. Kenapa kesini nih, Letnan Tennessee teh? Letnan Tennessee, why? Kenapa nih? Amena pernah nemuin pas waktu di sewer itu. Aduh, digorong-gorong untuk tempat pembuangan air. Kenapa ke sini ya? Kita ini cobain ke rumah sakit. Aduh, lu, Amena harus nih simpen dulu barang. Untuk Amena buat base di sini walaupun base-nya ugly, jelek, aduh, tapi berguna dari ini hindaran para zombie. Armor tinggal atasnya aja sih. Ada enggak ya atasnya? Armor tapi golden boots. Simpen aja dulu biar agak cepetan. Kasur. Kalau di break nanti spawnnya di sana lagi di tempat awal. Mana teh ini? Oh, blok lumayan segini. Guys, kelemparin. Nope.
jadiin plank, jadi sisanya dibuang. Ya dibuang, disimpan. Jadi lumayan nanti kalau buat manjat-manjat, buat ngalangin zombie lebih enak kan. Mumpung siang lagi kita cobain ke ini, ke rumah sakit hospital, Kolona Hospital. Oke, Kolona Hospital lumayan. Bangunan tertinggi kedua nih. Oh, hujan nih. Ah, gawat nih kalau hujan. Aduh, zombinya ada gak bisa kerbakar, tapi kalau di hospital mah memang. Wah, ini spawner nih, spawner. Mana belum ngancurin. Ada tidak berharga. Ini udah kayaknya. Hospital teh. Hop. Wow. Do not enter Kolona Hospital. Aduh, kenapa nih? Wow, ini mau di teralis besi. Oh, mending ngacurin dulu biar bisa untuk enakan untuk kabur tuh. Waduh, kayak lupa lagi pakai ini. Bukannya pakai kampak. Nope. Pakai kampak dulu. Kalau dihancurin tuh enakan jadi bisa. Nih spawnernya kayaknya di sana nih. Kolona Hospital. No, nope. Aduh. Nge-lag. Susah untuk ininya, untuk nge-kill ininya, zombie-nya. Oh, best belum, keren. Kita cari. No, sabar dude. Kan. Gawat nih, main harus keluar dulu jangan sampai terkepung dari semua arah. Kita cari lagi spawner-nya. Tadi itu di bawah. Oh, ada yang ke bawahnya ini teh. Oh, itu sebelah sana. No. Salah. Nice. Oh, ada yang pakai chainmail. Nice. Chest, apa nih chest? Oh, golden apple, cookie, bread. Oh, nice golden apple. Nanti buat gimana ya? Oh iya, pas waktu yang terakhir Amena bawa semua golden apple. Aduh. Berbahaya juga nih kalau banyak zombie. Apalagi kalau zombie yang bawa senjata. Gawat sekali. Emerald, water bucket. Ini ada blaze rod nih. Soalnya ada villager yang ngebutuhin blaze rod. Dude, tunggu dulu. Lupa. Ada spawn. Sebelah sini kayaknya dihalangin spawnernya. Spawner. Ini double spawner. Oh, ada lagi sebelah sana. No. Oh, Amena salah. No. Oh, kabur. Setengah darah lagi. Kita ke belakang rumah sakit Kolona nih. Ke belakang. Do not enter. Oh, ini ada lagi nih. Hello. Banyak spawner nih sebelah sini. Tadi itu sebelah mana nih? Oh, itu. Oh, ada lagi. Mana nih? Ini zombie-nya sebelah sini nggak kelihatan. Dari atas kah? No. Nope. Waduh. Nge-lag ini teh. Kayaknya untuk episode sekarang dicukupkan sekian dulu karena nanti agak nge-lag sih. Nanti Amena bakal benerin dulu Minecraft-nya. Nanti apa yang ada masalah dengan ininya, dengan PC Amena. Nanti untuk episode selanjutnya nanti Amena bakal nurusin ke ini, hospital itu. Ke rumah sakit itu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Bye-bye zombie.